Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Septa PW, channel milik septapw.com. Kali ini saya mau menunjukkan tentang bagaimana setting OBS. Jadi ceritanya saya punya OBS nih ya. Saya coba pasang OBS. Walaupun saya sudah pakai Sfit, tapi saya pengen pakai kedepannya pakai OBS saja. Ceritanya saya sudah coba display capture tapi layarnya tetap blank. Jadi buat ngatasinnya ya. Ini saya minimize dulu. Saya harus klik di OBS Studio Properties, terus kemudian compatibility. Di sini ada kecepatan ya. Oke, saya ulang. Jadi tutup dulu, klik kanan, properties. Di sini ada compatibility. Di sini kita harus centang supaya bisa run this program in compatibility mode 4. Nah, karena saya pakai 10 kok nggak ada. Kita rubah saja dari 7. Oke, setelah dirubah klik apply. Itu dulu yang pertama. Terus kemudian shortcut, kita ke shortcut ya. Setelah lihat shortcut, apalin aja letaknya OBS itu ada di mana. Program file OBS Studio /bin/64bit OBS64.exe. Ini ceritanya ya. Gimana hasilnya? Masih blank ya. Kita coba buat klik kanan Nvidia control panel sambil nunggu ya. Kabarnya ini cuma terjadi pada VGA card yang pakai Nvidia kabarnya. Oke, setelah terbuka kita buka manage 3D setting ya. Kemudian pilih program setting. Sambil nunggu ya. Oke, di sini kita coba cek OBS nggak ketemu ya. Di sini nggak ada OBS. Kan itu tadi ya. Kenapa nggak bisa jalan otomatis? Makanya kita harus add. Cara manual ya. Kita add coba. Kita add OBS Studio. Kita browse aja. Coba di sini browse. Letaknya di mana? Kita di C ya. Di PC C program file. Terus di sini ada OBS Studio. Di sini tadi letaknya ada di bin 64 bit. Ini dia ya. Saya klik open. Jangan lupa apply. Ya, gampang kan? Jangan lupa apply. Terus baru kalau sudah apply perlu proses kita ke global setting. Bisa sambil ngopi dulu ya, seruput dulu kopinya. Oke, setelah ke global setting ini dia secara otomatis di auto select. Kita rubah ke integrated graphics. Jadi saya klik aja oke, dan kita apply lagi. Ini tadi yang paling bawah ya. Oke, kalau sudah, ini masih proses ya. Kalau sudah kita coba intip. Loh kok masih blank? Ya, kita tutup dulu. Kita coba dari awal.
Iya, ini udah jadi kan layarnya? Tuh, oke, sudah bisa lihat layar biru saya kan? Nah, berarti sudah berhasil. Ini bisa saya tutup. Terus kita bisa mulai. Oke, sekian tutorial dari Setup PW. Nah, jangan lupa subscribe supaya saya bisa berbagi yang saya tahu. Oke.